Oke, kembali lagi sekarang review ARM stock terbaru. Ini tahun muda nih, lubangnya bisa kelihatan. ARM KTM SXF. Ini yang kasih baru, ini yang kasih baru, semua kasih baru. Mulus, kondisi mulus, mulus. Original. Bisa order ke Ican MX. Kita review satu-satu. Ini cuma dekoko stikernya doang. Kondisi ARM oke. Tahun muda bisa dilihat di korengnya. 2015 kode produksi, tahunnya kemungkinan 2016. Lanjut yang kedua, harga 5 juta lebih dikit. Ininya gue kasih yang CNC, kondisi juga oke. Ini bisa ditutup aja stiker, aman. Ini kan masih stiker, ntar tinggal beliin aja. Tahun muda juga. Terus 11 produksinya 2012 berarti. Soalnya dia kode produksi setahun sebelum dijual biasanya. Nah, ini yang terakhir. Ini lumayan cos juga nih. Baru semua ininya. Karet satin senar. Kondisi sebelahnya coba kita lihat. Oke juga. Sama 2014 malah nih, 2015-an berarti. Mau ARM 2,5 350 bentuknya sama. Yang bedain cuma lubangnya aja sebenarnya. Di kodenya kalau yang lebih besar itu tahun muda, kalau yang segini 2016 ke bawah. Tapi ini sama tahunnya 2014, beda di ini ya. Di lubangnya aja. Oke, okay, thank you. Bisa order Ican MX. Sama aja nih 350. Sama aja bentuknya.